Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni aku nak buat satu review pasal lighting. Tapi sebelum tu, kita buka light dulu. Aku baru terima ni, post ni hari ni. So, kita bedah siasat dulu. So dia ada kotak dia SL series okay, video light. Okay, macam biasa ada manual. Terdapat 4 aksesori yang disediakan dalam kotak ni. Ia adalah remote control, standard reflector, lamp cover dan juga power cord, dan last sekali semestinya body Godox SL60W. Ini adalah light yang aku guna sebelum ni. Okay, aku menggunakan light daripada Osmo X1 Pro. Tetapi light ini didesain untuk fotografi dan bukannya untuk video. X1 Pro juga mudah kehabisan bateri jika kita buka lampu terlalu lama, dan apabila ini berlaku, aku terpaksa menggunakan trigger X Pro S untuk menghidupkan kembali lampu. So sedikit annoying di sini. Okay, lampu dia akan terpadam tiba-tiba. Sekarang aku beralih daripada softbox Triopo 65cm kepada Osmo Para 90 yang semestinya dapat menghasilkan sumber cahaya yang lebih lembut. Dan ini adalah remote Godox RCA5. Okay, so kita boleh control lighting daripada remote ni sahaja. Okay, kat sini aku rendahkan dia kekuatan cahaya dia. Okay, hanya menggunakan remote saja. So senanglah kerja ya. Dan inilah rupa terbaru aku punya workstation lighting setup. Secara ringkasnya, Godox SLW ni dia ada 16 channel, 6 group, 60 watt power dan 5600K temperature, color temperature ya. Okay, pada aku light ni amat berbaloi dengan harga yang tak berapa mahal. So siapa-siapa nak beli, aku recommend lah. Okay, untuk mengetahuan korang, aku beli light ni dekat Azrul Aziz, kedai kamera BWS. Okay, ni dia punya Facebook. Okay, kau boleh contact dia lah korang. Atau kau nak beli Osmo, boleh contact ni J Chua daripada Big Big Studio. So dua orang ni aku recommend, highly recommend, trusted seller. Okay guys, so ini saja review aku berkenaan dengan Godox SL60W ni. Harap korang dapat sesuatu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe aku punya YouTube. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Bye bye.